wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajar Adam nama-nama. Dan Allah mengajarkan Adam nama-nama. Ai asma'a al-musammiyat. Artinya nama dari benda-benda yang diberi nama. Kullaha seluruhnya. Hatta al-qis'atu wal-qusai'ah. Sampai ke pasu besar dan pasu kecil. Wal fuswatu wal fasiyah. Mohon maaf, fuswatu ku artinya kentut yang tidak ada suara. Dikantui pun ada dua bagi, ada fuswah, ada fasiyah. Kentut yang tidak ada suara, yang lemah, yang kuat disebut dengan fuswah, yang agak lemah disebut dengan fasiyah. Wal migrafah. Apa itu migrafah? Penceduk air. Kalau kini apa tuh migrafah tuh? Hah? Gayuang. Kalau zaman dulu dari apa enggak dikalau tempu buang. Anak mau itu? Kalau sanduk apa jodoh nasi lah. Anu mo, lupa anu mo. Kan luak. Ya, mau ketik-ketik lu masih dipakai orang tu nak. Dari galuak penyawa air je. Pencetuk air. Thumma aradahum, kemudian Allah mengemukakan nama-nama itu, artinya benda-benda ay al-musammiyat, benda-benda yang diberi nama, kepada para malaikat. Faqala lahum, kemudian Allah berkata kepada mereka para malaikat, ambiuni, sebutkanlah kepadaku, artinya sebutkanlah kepadaku, bi asma'i haula'i, dengan nama-nama benda-benda ini. In kuntum shadiqin, jika kamu benar dalam ucapanmu yang mengatakan bahwa aku la akhluqu a'lamu minkum, bahwa aku tidak menjadikan makhluk yang lebih mengetahui dari kamu. Au annakum au innakum ahaqqu bil khilafah, atau sesungguhnya kamu lebih berhak menjadi khalifah. Qalu subhanaka, mereka para malaikat itu berkata, maha suci engkau ya Allah. Tanzihan laka anil i'tiradi alaik, maha suci bagimu ya Allah dari mendebat atasmu. La ilma lana illa ma'allamtana, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa-apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi setelah Adam diciptakan, Bapak Ibu, Allah mengajar Adam nama-nama. Di alama artinya adalah mengajar. Kalau alima mengetahui, di alima mengetahui, alama yu'allimu ta'liman,
Di disitulah akar kata ta'lim. Ta'lim artinya adalah pengajaran atau pembelajaran. Jadi Allah mengajar Adam nama-nama. Karena Adam ditugaskan sebagai khalifah di bumi, maka tentu Adam dibekali dengan ilmu, dengan nama-nama benda di bumi. Jadi karena itu manusia dianugerahi potensi untuk mengetahui nama-nama, juga dianugerahi potensi untuk berbahasa. Jadi karena awal dari bahasa itu adalah mengenal nama-nama. Jadi semua anak-anak, bayi, anak-anak mulai pandai mengecek. Anak itu aja dulu. Namo-namo, nak. Ini papa. Ini mama. Tak boleh. Namo-namo anggota tubuh. Ini apa? Mata. Ini telinga. Ini dimulai dengan mengajarkan nama-nama. Setelah Adam diajarkan nama-nama, di bagaimana caranya Allah mengajarkan nama-nama itu? Bi an alqa fi qalbihi ilmaha. Jadi tadi disebut kullaha, seluruh nama-nama di bumi, benda-benda yang akan digunakan Adam di bumi itu diajarkan kepada Nabi Adam. Tentu saja Allah mengajar Adam itu tidak sama dengan cara kita mengajar di kalangan manusia. Bagaimana caranya? Bi an alqa fi qalbihi ilmaha. Dengan cara Allah mengilhamkan ke dalam hati Adam itu ilmu dari nama benda-benda itu. Dilangsung diilhamkan ke dalam hati Nabi Adam. Dia langsung Nabi Adam tahu, digambarkan benda-benda itu, kemudian disebutkan namanya, diberitahu namanya, juga diberitahu fungsi dari benda-benda tersebut. Kemudian setelah Adam diajar atau diberitahu tentang nama-nama itu, Allah mengemukakan benda-benda itu kepada para malaikat. Faqala lahum, Allah berkata kepada malaikat, ambiuni bi asma'i haula'i. Sebutkan kepadaku wahai malaikat nama-nama dari benda-benda ini. Malaikat menjawab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah, kami tidak mengetahui kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Maksudnya apa? Benda-benda ini, nama dari benda-benda ini tidak pernah engkau ajarkan kepada kami ya Allah. Karena itu kami tidak mengetahuinya. Diawali dengan subhanaka maha suci engkau ya Allah. Jadi sepintas lalu mungkin ada sebagian orang yang menganggap Allah itu tidak adil. Kenapa Adam diajarkan nama-nama sementara para malaikat tidak? Jadi bukan tidak adil, karena Adam akan bertugas di bumi menjadi khalifah. Karena itu Adam perlu diajarkan pengetahuan tentang nama-nama benda di dunia. Sedangkan para malaikat tidak akan ditugaskan di bumi, karena itu tidak perlu diajarkan nama-nama tersebut.
Jadi ketika Allah mengemukakan kepada para malaikat, wahai malaikat, silakan. Kalau benar kalian merasa lebih berhak menjadi khalifah di bumi, silakan sebutkan nama-nama dari benda-benda ini. Malaikat menjawab, tak tahu kami, demi Allah. Baca ruh itu. Tapi kalian ingin jadi khalifah. Jadi artinya apa? Malaikat tidak lulus ujian. Jadi Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama Bapak Ibu. Itu adalah satu keistimewaan manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengekspresikan apa yang terlintas di dalam pikiran. Ini itu salah satu dari keistimewaan manusia. Apa yang terlintas dalam pikiran, kita mampu untuk mengekspresikannya dalam bentuk bahasa. Jadi ada hubungan antara pikiran dengan perkataan. Perkataan atau bahasa itu adalah ekspresi atau penzahiran dari apa yang terlintas di dalam pikiran kita. Inilah yang mengantarkan manusia untuk mengetahui. Kemampuan manusia merumuskan ide dan memberi nama bagi segala sesuatu merupakan langkah menuju terciptanya manusia yang berpengetahuan dan ilmu pengetahuan. Itulah asal-muasalnya manusia itu bisa memiliki ilmu pengetahuan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kemudian di akhir ayat para malaikat mengatakan innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau, jadi dua kali ka itu, yang pertama engkau, anta juga engkau, ba'am kedua kali diulang, tentu ada hikmahnya. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Yang pertama adalah ta'kid. Faedah dari anta itu li ta'kid. Apa itu ta'kid? Memberikan penekanan atau penguat. Jadi kalau kata itu diulang dua kali, itu berarti memberikan penekanan. Yang kedua faedahnya adalah lil hesar. Apa itu hesar? Hanya mengkhususkan. Hanya engkau ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi hakikatnya hanya Allah yang bersifat ilmu. Hanya Allah yang bersifat maha mengetahui. Manusia itu, makhluk itu walaupun berilmu, tetapi manusia tidak bersifat ilmu atau hakikatnya tidak memiliki ilmu. Ilmu yang ada pada manusia itu adalah sebahagian kecil pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Dan kamu tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Tidak perlu, karena itu manusia tidak boleh sombong. Bagaimanapun banyaknya ilmu manusia, bagaimanapun luas dan mendalamnya ilmu manusia, itu hanya secuil dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di sini ada dua, yang pertama alim, yang kedua hakim.
Alim artinya adalah orang mengetahui, maha mengetahui. Berasal dari kata ilmu. Ilmu sifatnya, orangnya atau subjeknya disebut dengan alim. Sedangkan hakim itu berasal dari kata hikmah. Hikmah sifatnya, sedangkan pemiliknya disebut dengan hakim. Jadi hakim itu, hikmah itu bagian dari ilmu. Lalu kenapa di sini disebut hikmah? Berarti ada keistimewaan dari hikmah itu, walaupun ia termasuk bagian dari ilmu. Profesor Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya, yaitu Tafsir Al-Misbah, menjelaskan hikmah adalah mengetahui yang paling utama dari segala sesuatu, baik pengetahuan maupun perbuatan. Perwujudan dari hikmah adalah memilih perbuatan yang terbaik dan sesuai, yang tepat dalam penilaian dan pengaturan, itu disebut dengan hakim. Itu makna dari hikmah. Yang tepat, memilih sesuatu yang terbaik dan sesuatu yang cocok atau yang sesuai. Jadi kalau kita kaitkan dengan pengangkatan Adam jadi khalifah, Allah tepat, paling tepat dalam memilih siapa yang akan menjadi khalifah. Di antara malaikat dan Adam ada dua pilihan. Maka Allah disebut hakim, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan bijaksana. Dan bijaksana, di pemilihannya itu, keputusan itu adalah sesuai dan tepat. Mana yang lebih utama dari segala sesuatu. Kemudian Bapak Ibu, hikmah juga diartikan, difahami sebagai sesuatu yang sifatnya tersembunyi. Ilmu yang sifatnya tersembunyi. Kan acok dan buat disabui itu enggak, kalau kita dapat musibah mungkin ada hikmahnya, enggak? Kalau kita dapat musibah atau dapat sesuatu yang tidak disukai, ada yang mengatakan sabar, mungkin ada hikmahnya. Jadi apa itu hikmah? Ilmu yang tersembunyi di balik sesuatu yang tidak diketahui kecuali setelah penyelidikan, setelah penelitian, dan setelah melakukan perenungan. Atau ilmu yang bisa kita ketahui di kemudian hari. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jadi ayat ini menceritakan bahwa setelah Adam diciptakan, kemudian sebelum ditugaskan menjadi khalifah di bumi, Allah membekali Adam dengan ilmu pengetahuan. Di Allah mengajar Adam nama-nama itu maksudnya adalah Allah membekali Adam dengan ilmu tentang berkaitan dengan tugasnya menjadi khalifah di bumi. Kemudian juga dari ayat ini kita dapat mengambil satu hikmah bahwa kepemimpinan itu berkaitan dengan ilmu. Allah menguji malaikat untuk menyebutkan nama-nama benda di dunia, malaikat tidak mampu menjawab. Sedangkan Adam mampu menjawab. Artinya apa? Adam memiliki ilmu tentang hal itu, sedangkan malaikat tidak. Yang dipilih adalah Nabi Adam. Jadi kepemimpinan itu berkaitan dengan ilmu. Hikmahnya adalah, pengajaran buat kita adalah,
apabila kita ingin memilih pemimpin, maka pertimbangan yang utama adalah ilmu, orang yang berilmu. Itu penting, bukan pertimbangannya banyak pitih. Kini ya pertimbangan orang memilih. Awak ada gaya amplop. Itu contohnya. Nah, bawa kau dipilihannya, awak ada gaya amplop. Atau ada gaya bantuan. Bukan itu. Dalam Islam seperti itu. Salah satu pertimbangan kepemimpinan itu adalah ilmu, orang yang berilmu. Sebab kepemimpinan itu membutuhkan ilmu. Kalau orang tidak berilmu kita pilih, maka dia tidak mampu menunaikan tugasnya dengan baik. Itu salah satu pesan dari ayat ini. Ini bukan hanya Nabi Adam, tapi juga nabi-nabi setelahnya, para raja-raja, semuanya kepemimpinan itu berdasarkan kepada ilmu. Contoh dulu sebelum Nabi Daud, siapa nama rajanya? Raja Talut. Talut itu miskin. Ketika Bani Israel ketika itu, ya Allah angkatlah seorang raja bagi kami untuk memerangi kaum yang zalim, kami tidak ada pemimpin. Maka Allah mengangkat raja Talut. Apa kata Bani Israel? Mereka protes. Masa orang miskin itu diangkat jadi raja kami? Tidak, mereka protes. Padahal Allah mengatakan walaupun Talut itu miskin, tapi dia sudah diberi ilmu. Di Talut berperang melawan Raja Jalut. Dan salah seorang askarnya atau tentaranya adalah Nabi Daud alaihi salam. Di Nabi Daud itu masih muda remaja, sekitar umur 18 tahun atau 19 tahun. Beliau berhasil membunuh Raja Jalut. Akhirnya setelah Talut meninggal wafat, Nabi Daud menggantikan Talut menjadi raja. Nabi Daud juga diberi ilmu sehingga dia merangkap 3 jabatan. Nabi, raja sekaligus menjadi hakim. Begitu juga anak beliau yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam, menjadi raja juga menjadi nabi dan rasul. Apa pertimbangannya? Adalah karena dia memiliki ilmu. Di Bapak Ibu, itulah pesan dari ayat ini, bahwa kepemimpinan itu berkaitan dengan ilmu. Kenapa Adam dipilih jadi khalifah di bumi, sebagai wakil Allah di bumi? Karena dia diberi ilmu oleh Allah yang tidak diberikan kepada para malaikat. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, demikian penjelasan dari ayat 31 dan 32. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.